Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Buat kalian yang sering melakukan screenshot ke foto profil orang lain dengan tujuan akan disimpan, sebentar lagi siap-siap untuk kecewa. Karena WhatsApp kini sudah meluncurkan fitur untuk membatasi pengguna, tidak akan bisa melakukan screenshot lagi. Untuk contoh, aplikasi WhatsApp Beta terbaru di HP saya ini sudah tidak bisa melakukan screenshot untuk mengambil foto profil orang lain bisa kalian lihat ketika saya coba untuk screenshot di sini ada keterangan tidak dapat mengambil cuplikan layar karena dilarang. Nah, nah seperti ini ya teman-teman. Tetapi untuk saat ini fitur tersebut masih dalam uji coba. Jadi mungkin kalian masih bisa melakukan screenshot ya karena untuk fiturnya masih ada dalam percobaan atau dalam WhatsApp beta. Nah, seperti ini. Untuk WhatsApp beta yang saya gunakan ini adalah versi terbaru ya yaitu versi 2.24.5.5. Dan untuk fitur pembatasan screenshot foto profil ini masih terbatas ke pengguna tertentu saja. Tetapi ini tidak berlaku pada foto profil grup ya. Ketika screenshot untuk foto profil dari grup maka masih bisa dilakukan. Tetapi ketika melakukan screenshot ke foto profil orang lain di sini tidak bisa dilakukan lagi. Oke, itu dia teman-teman untuk info pada kesempatan kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.